maka kita berdiri di tempat ini, kita pasang tenda di DPR sebagai simbol kita tolak perubahan tanda yang ada di sana. Sepakat? Jadi saya berharap orang tua saya, sahabat-sahabat saya yang bergabung dalam aksi pada siang hari ini, kita tetap menjaga etika, kita sepakat tahu sepakat lebih. Di dalam DPR ini ada saudara kita semua, orang tua kita semua yang kita pilih beberapa tahun yang lalu mewakili aspirasi kita dulu di parlemen ini. Penutupan tambang mengorbankan ratusan orang yang ada di Kecamatan Batu Putih. Saya rasa mungkin ingat testimoni saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan suara rakyat Batu Putih. Dengarkan rakyat suara rakyat hak mereka terhadap pemerintahan yang pada hari ini, yang beberapa waktu lalu mengenai isu bahwasanya pemerintah khususnya Kabupaten Kota Utara telah menyetujui penutupan pertambangan. Ini masyarakat Batu Putih berbondong-bondong menghadapi hujan. Jadi lagi-lagi saya menghimbau kepada seluruh peserta maksasi agar satu komando, jangan memperdirakan tindakan tambahan di luar instruksi, di luar bentuk kelompok yang ingin coba-coba menghabukkan jaringan kita pada hari ini. Halo, jangan mereka untuk minum semangat. Dan selanjutnya saya akan berikan kepada saudara di sebelah untuk menyampaikan aspirasinya. Tidak mungkin.
jaga jarak ya. Bagaimana dalam? Ya sudah, kalau sudah ini dulu nih, dilain di luar dulu nih. Jalan dulu. Selamat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Wakil Ketua DPRD bersama Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Kolak. Keluarga besar dari BK Madan Batu Putih yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ada dari Lele Wawo, Musiku, Lato Bungki. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah sepanjangnya kekuatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di gedung DPRD ini dalam rangka menerima maupun menyambut kegiatan pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara. Jadi beberapa waktu yang lalu juga kami menerima aspirasi dari kelompok aliansi mahasiswa Kabupaten Kolaka Utara ini meminta dilakukan penutupan. Kalau sekarang ini adalah diminta dilakukan pembukaan tambang di Kabupaten Kolaka Utara. Selawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah dan Rasulullah SAW. Nabi yang Allah lebih yang kami muliakan, bahwasanya saya kira sudah kami sangat apresiasi kepada keluarga besar dari kita. Perlu kami berikan penjelasan bahwa memang kalau saya tidak salah minggu yang lalu ini di tempat ini juga ini kelompok aliansi mahasiswa Kabupaten Kolaka Utara dengan berbagai macam juga lembaga datang meminta untuk dilakukan pengaturan terhadap kegiatan pertambangan karena menurut mereka bahwa pertambangan yang ada di Batu Putih maupun yang ada di Motuas ini tersebar coronavirus. Ya. Oleh sebab itu langkah yang kita ambil kemarin, DPR sudah mengambil langkah bahwa kita berikan rekomendasi dilakukan penutupan sementara untuk melakukan penindaklanjutan membatasi dan mencegah kegiatan pertambangan. Kenapa sementara? Karena memang DPR ini tidak punya kewenangan untuk secara hukum mencabut atau menutup secara permanen kepada kegiatan pertambangan. Kalau masalah perizinan, penutupan itu ada di wilayah, di provinsi, pemerintah provinsi. Oleh sebab itu juga, ini juga kita berikan rekomendasi ini ya terserah, eksekusinya ada di eksekutif. Kalau kami ini hanya memberikan rekomendasi, terserah nanti dikaji oleh pihak eksekutif di provinsi. Kalau memang secara apa namanya secara regulasi dilakukan, ya silakan. Kalau ada memang kelonggaran yang diberikan oleh aturan pasti akan dilakukan. Kalau tidak ya susah juga. Karena ini kan masalah pertambangan kalau ada izinnya, ini kan bisa saja kegiatan pertambangan akan melakukan sumasi kepada pemerintah maupun kepada pihak-pihak yang mengganggu kegiatan-kegiatan yang punya legalitas. Jadi itu kemudian bentuk reaksi dari beberapa gerakan kemarin yang kemudian proses pertambangan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Kami perlu mengamanahkan bahwa beberapa provinsi dan masyarakat khususnya Kecamatan Batu Putih ini khususnya karyawan tambang untuk kemudian
rakyat untuk kemudian agar sebelum mendapatkan rekomendasi kepada pihak provinsi, karena kita tahu bersama bahwa yang punya otoritasi untuk menutup pertambangan adalah di provinsi dan pusat, sehingga sebelum teman-teman DPRD Kabupaten Kelurahan Utara menyampaikan dan memberikan rekomendasi persoalan penutupan, kami beberapa perwakilan masyarakat yang berada di kecamatan Kabupaten dan sekitarnya untuk kemudian memberikan dan mengingatkan kepada agar dipikir secara objektif, karena